Makan, makan. Makan. Ya. Bapak. Siapa nenek ini? Ya, nenek tapi kecil. Eh, celih. Eh, uang lo leh. Oke, tadi. Halo. Di pantai sambil minum degan. Poh. Ya, ya, tek uang lo ya. Bocil bermocora. Iya nih hantu, hantu. Memek mana? Memek mana? Dewe mas. Nemu degan. Waduh. Di prank. Apa ini? Apa ini? Ikan terjebak guys. Ikan apa ini guys? Mas. Mencari ikan. Kita cari kerang, guys. Cari kerang. Cari ikan. Pokoknya cari yang macam-macam. Yang ada. Kita bawa ini, bawa seser, seser ajaib yang bisa menyeser apa aja. Kita kesini aja guys, ada ikan yang mirip katak. Katak mirip ikan gimana sih? Ini ikan kecil-kecil ini alah nggak layak juga untuk dimakan. Cari ikan kecil-kecil guys. Ikan kecil-kecil. Kecil-kecil kita bawa aja lah. Taruh akar mati enggak ya? Nanti kecil-kecil ini calon ikan apa ini ya? Nih. Banyak sekali loh. Wih, buat ikan hias. Cari yang lebih besar, guys. Tanya besar, guys. Waduh, cili-cili lah. Jangan tolong guys, ada tempat lain guys. Ikan apa ini? Oh, ikan katak tadi ini, ikan katak yang bisa lompat-lompat tadi itu loh. Sudah kita cari bawah sini guys, sini guys, sini guys. Bismillah. Lucu nih, dikasih di akuarium lucu. Ikan badek, ikan blirek.
Kecil. Dapat kerang, kita bawa. Dapat. Ketamnya lucu, guys. Tuh. Cuman jari kirinya, tangan kirinya yang besar tuh, tuh. Kalau yang normal seperti ini, cuyunya. Ini bentuknya. Ini larinya cepat ini. Kus. Wah, ini duri, lucu sekali. Nah, nih. Ini tuyu kante, guys, nih. Tuh seperti ini nih. Cantik kan? Oke, guys, di sana ada yang mancing, guys. Tuh. Kecil, enggak kelihatan. Ini. Nih. Orangnya kecil. Nih. Di sini ombaknya besar, guys. Kita cari sesuatu di sini. Kita cari banyak-banyak di sini tuh. Yes. Sip. Yes, kita dapat ini, guys. Tuh. Mantap kan? Kita cari lagi. Oke, guys. Kita cari lagi, guys. Wow, mantap. Nih. Ini aneh sekali ini bentuknya ini. Nih. Nah, ini seperti biasa banyak dijumpai ini. Nih. Nih. Nah, ini yang paling lucu, guys. Unik kan lo ini, lo warnanya lo seperti strawberry. Wah. Mantap. Lucu sekali. Tuh, lucu sekali. Lalu ini apa ini, guys, ini? Tuh, batunya lucu. Wah. Ini, guys, ini batu apa ini? Dapat batu cantik nih. Kita cari lagi yuk.
Dapat lagi guys, ini guys lucu sekali guys ini loh. Kok lucu ya? Kayaknya ini masih hidup ya. Nah, kok berlapis-lapis gitu ya? Unik sekali. Nah, ini saya dapat banyak lagi. Ini guys ada yang jaring guys. Sambil lihat orang jaring guys, kita cari lagi guys. Dapat lagi banyak nih. Tuh, mantap. Oke guys, kita cari lagi guys. Oke guys, dapat lagi banyak sekali nih. Oh, ini sepertinya batu apa ini ya? Buang aja lah. Nih, dapat lagi bagus-bagus nih. Nih, nanti kita bikin kreasi. Karena ini anak dari sekolah ada tugas, jadi saya carikan kerangnya dulu. Nanti kita bikin kreasi di rumah tuh. Bagus kan? Mantap kan? Oh, sip. Oke. Tuh guys, lihat ombaknya guys, dengar ombaknya guys. Nih. Dapat nih. Wah. Ini apa ini guys? Langka bagus banget ini. Bisa bikin akik guys. Tuh, ini fosil ini namanya. Fosil plankton. Dapat nih, banyak nih. Nih guys. Ini pantai selatan masih ikut kawasan Blitar, yaitu pantai Pasur Padi. Pantainya indah sekali guys. Ya memang sepi guys. Memang ini sepertinya belum dipublikasikan guys. Tapi kalau bermain ke sini, wah. Kalau menurut saya ya paling bagus tuh. Lihat tuh sekeliling tuh, lihat tuh. Menurut saya yang paling bagus kalau ke sini gitu loh. Maksudnya apa? Ya tenang, tidak terlalu banyak orang malahan gitu loh. Kalau rame-rame ya, ya tidak begitu nikmat. Oke, nih saya
saya nemu. Saya nemu nih. Mantap, mantap nih nih. Tuh keongnya. Dan banyak sekali loh aktifnya. Nih saya nemu batu akik nih. Wow. Mani gajah kali ya. Ah, mani hiu ini. Hiu, hiu. Wow, mbaknya dari sini, guys. Ombaknya guys, hati-hati ombaknya guys. Tuh lihat tuh, dengar suaranya tuh. Laut saja bernyanyi guys, suara laut bernyanyi guys. Cuacanya cerah, mungkin dia sedang bahagia guys. Tuh lihat tuh, dengar tuh. Nih, sekali lagi nih, tuh. Ini bikin, ini kita bikin kalung bisa ini. Yang jenis ini, bikin kalung atau gelang. Nih, dapat lagi, mantap. Oke, guys. Ini termasuk luas loh. Luas banget. Ya, mungkin enggak seluas kalau di Blitar tuh, enggak seluas seperti di Tambak ya, atau mungkin di Malang seperti Sendang Biru, Ngliep, atau mungkin seperti Popoh, Tulungagung, Perigi. Galek ya, tapi kalau indahnya, cantiknya enggak kalah loh sini. Oke. Fosil kerang mungkin ya. Seperti ini loh, fosil kerang mungkin ya ini ya. Loh, tuh lihat tuh. Tuh. Tuh, nih. Fosil kerang mungkin ini, sini ini. Nih. Pokoknya kita bawa, nanti kita bikin kreasi ya, untuk itulah saya kesini. Karena anak saya ada tugas dari gurunya, suruh bikin bingkai dari kerang. Ya, jadi saya cari sendiri. Nih. Ini apa ini ya? Loh. Masih hidup loh dia, dua. Nih. Ini guys, masih hidup guys. Seperti kelomang ya, cantik sekali ya. Tuh. Tuh, masih hidup. Kita dapat ini, kita bawa pulang enggak ya? Tapi masih hidup, tapi kok kasihan, nanti kita lepaskan aja ini. Oke. Okay? Kalau dengar suaranya ngeri guys. Ngeri. Tapi kalau udaranya sangat sejuk sekali. Sangat damai. Mungkin cukup sekian guys, kapan-kapan kita ketemu lagi menginformasikan dari Pantai Pasir Blitar Selatan, Desa Mbakung. Oke,
Ya, seperti inilah pantainya, menurut saya sangat indah sekali. Tenang, nyaman. Oke, kalau mau main ke sini pasti tidak akan kecewa. Benar, tidak akan kecewa. Kalau mau menaik bukit, guys, sana tuh bukit aman. Di situ ada tanaman tebu dan lain-lain ya. Kalau kita haus bisa cari tebu atau mungkin pohon kelapa ada juga. Tuh, di sini ada tebing nih, tuh. Kita mungkin bisa menemukan sesuatu, guys, kalau kita memang ingin pulang, guys. Oke. Yang penting hati-hati, guys. Takutnya ada ya macam-macam lah, mamalia atau mungkin ular. Saya tadi lihat seperti hewan lucu, guys. Mau saya tangkap atau cuyu kali ya, tapi tidak kena. Oke lah, lain kali sambung lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.